Orang yang luar biasa, baiknya. 79 itu saya sudah melihat um, tiga orang sebenarnya ketika itu uh, senior saya ada namanya Sena Utoyo uh, ada Didi Petet dan satu lagi ada Krisnobosa. Uh, mereka tergabung di dalam kijang group. Kijang group udah nggak aktif gitu karena Mas Sena, Mas Didi uh, udah aktif juga ngajar, aktif ikut Mas Sardono. Akhirnya mereka bikin uh, Sena Didi main gitu. Sena Dinam itu uh, satu kelompok yang lahir dari kegelisahannya Mas Sena dan Mas Didi. Kenapa pantomim hanya dimainkan hanya sebatas reporter-reporter uh, pendek ya 15 menit, 10 menit per satu nomor gitu. Awalnya memang pertunjukan pantomim klasik, masih sebatas main murni gitu ya, masih murni banget. Nah, ke ke 80-an 84 kayak gitu tuh kita udah mulai masuk ke perubahan-perubahan yang sangat menuntut kita untuk melakukan perubahan secara fundamental barangkali di dunia pantomim. Pertunjukan itu tidak harus kaku gitu. Kalau pantomim seperti ini, teater seperti ini, itu ternyata fusion Pulang dari Vancouver, saya dipanggil, "Yuk, kita momentas." Oh. Judulnya becak gini-gini, gini. Becak itu menjadi tontonan yang sangat colorful, pertunjukan yang intense, ada perenungan tetapi disampaikan dengan sangat menghibur. Dan itu lucu sekali karena isinya kan kritik, itu isinya tentang pemilu. Jadi, waktu kita main itu itu ada laksus di belakang panggung, laksusnya nonton tuh di wing, ketawa gitu, wah wow. wow, seneng dia rupanya, seneng dia, udah gak ada apa-apa. Ketika itu munculnya Sena Didi Maim dengan beca, dengan soldat, dengan apa kipas-kipas hari angin dengan segala macamnya itu, itu membuat uh, terbelalaknya mata-mata seniman tua geng-gengnya Pak Asrul, apa namanya Rendra atau Putu Wijaya atau Arifin Senus segala macam itu Nano barangkali gitu ya terbelalak mereka bahwa lah ini kok perkembangan saya di di Maim ini masuk ke dalam bentuk yang semacam nomor becak? misalnya kok penonton sangat excited loh sangat sangat bisa apa namanya nyambung gitu loh dengan penonton dan penonton memahami itu jadi uh, dia berbeda dengan yang lain-lain, gitu. Yang di Indonesia ya, gitu ya. Tapi, tapi dia melihat kalau kita melihat pertunjukannya itu, kita melihat ini gila, ini dilakukan oleh oleh sena uh, Apa yang disajikan itu menjadi sesuatu yang uh, menginspirasi kita. SDM bisa dikategorikan levelnya itu sama dengan teater-teater profesional di masa itu. Kalau dulu tuh ada namanya teater mandiri, teater kecil, teater koma, teater populer, teater lembaga segala macam di bidang dunia pantomim, SDM itu justru satu level dengan yang saya sebutkan tadi. Pertunjukan mereka itu menjadi sesuatu yang saya kira bisa mengalahkan teater koma pada saat itu animo dari media ketika itu pengakuan dari media dan pengakuan dari dinas-dinas uh, kebudayaan sampai dikirim ke negeri diminta main di mana-mana di Eropa dan lain sebagainya itu saya pikir sebuah pencapaian yang jarang bisa dilakukan oleh uh, teater-teater profesional ketika itu Cina itu Waduh kalau bagus banget saya itu tubuhnya bagus sekali, Didi juga tubuhnya bagus sekali, biarpun dia gendut gitu ya, tapi bagus sekali dia. Kalau Sena lebih ke penariannya, nah dua ini saling kalau apa itu, saling mengisi untuk menciptakan sebuah model teater antara tari sama teater juga. Gagasan-gagasan itu hanya berupa, kadang-kadang berupa, 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 berupa puisi. Bayangin cuman kita dikasih puisi. Nanti diterjemahkan oleh Sena dengan gerakan-gerakan yang masih berantakan tuh. Nanti baru diedit tuh sama Didi Petet. Nah itu kayak kayak kalau di film tuh kayak Didi tuh editor juga dianya gitu loh mengedit segala macam. Ini nggak usah Sen ya, terlalu keras ini segala macam. Ini jangan ini ini turun segala macam. Jadi semacam itu gitu. Makanya fungsi skenario atau naskah segala macam tuh nggak terlalu penting-penting amat gitu Ya. Apapun di tangan Masena, itu akan menjadi karya seperti bukan manusia biasa. Ya, selalu ada kejutan. Orang yang nggak pernah berhenti, berkreasi. Siapa aja nggak pernah mau diam, siapa aja yang lewat pasti ditegor, siapa aja, dan dia jahil. Wuryain orang apa gitu, orang yang sangat-sangat kreatif menurut saya. Sena itu orang yang paling santun orang yang paling tahu diri dan bisa menempatkan diri ketika di kelompok manapun. Memang disintain semua orang. Setiap masih enak ngomong tuh orang tuh sampai karena sopan ngomongnya lucu gitu. Wajah dari Didi Petet tuh menjadi luar biasa karena artinya tulus gitu loh. Jadi apa yang ada, yang keluar di sini tuh benar-benar. Kalau dia merasa sedih, betul-betul ya dia sedih. Kalau dia gembira, gembira itu dia aktor yang baik tapi dia juga bisa bikin pertunjukan tanpa kata-kata yang dia sebut dengan pantomim makanya Didi itu bisa jadi apa saja di situ dan ternyata dia Didi yang paling menghidupi suasana itu kalau Didi dia datang itu jeger ini atmosfernya naik segini oh itu Didi dia akan ada di situ jadi orang eh Didi datang nah, orang tuh langsung wah ini suasana pasti berubah. Kita udah bisa ngelihat bahwa Mas Didi udah sampai bahwa dia mampu menekan egonya ketika main. Nah itu kan yang repot. Kebanyakan aktor itu justru egonya dibesar-besarin karena pengen tampil. Kalau Mas Didi enggak. Mas Didi bilang kalau waktunya kita kelihatannya kita kelihatan. Kalau nggak perlu ya nggak. Dia orang paling baik berdua, luar biasa orang yang luar biasa menurut saya. Uh kehilangan mereka yang tiba-tiba itu memang agak menyentak ya. Apa? Saya sendiri secara psikologis benar-benar merasa apa ya? Merasa apa ya? Bagian dari rasa kepercayaan kreatif saya itu hilang. Gitu Itu nggak bisa saya pungkiri. Kita kehilangan figur, figur yang luar biasa gitu untuk 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 sana di BIM. Bagaimana kita melanjutkan dan mengembangkan atau menjalankan amanat-amanat beliau, karya-karya beliau, motivasi-motivasi beliau, ilmu-ilmu yang beliau kasih ke anak-anaknya gitu, untuk tetap jalan dan berkembang dan tidak tidak putus gitu. Itu aja. Dalam hal ini bukannya harus menggantikan, tapi meneruskan gitu ya. Jadi harus ada orang yang memang membuat apa namanya, membuat pantomim menjadi sesuatu. Enggak mungkin kita akan anti klimaks semacam ini. Kita inginnya ada regenerasi yang benar-benar bisa apa, membangkitkan lagi gairah-gairah uh, pantomim di Indonesia. Lebih banyak pertunjukan semakin baik sehingga orang mengenal uh, pantomim sebagai salah satu media ekspresi dari teater itu karena desain di di ini besar jadi kedepannya itu harus lebih besar lagi daripada desain di di dan dan harus begitu gitu loh ya harus itu yang harus kita capai ya balik lagi sih memang harus ada kaderisasi dan harus ada pertunjukan kalau menurut saya bisa bisa lebih besar bisa gitu bisa